ke Demam, tapi beriman bagus, boleh jadi imam, itulah pilihan kita. Saham tinggi, Ustaz. Bukan saya, orang ukur macam saya. Bukan saya. Orang ukur macam saya. Bukan saya. Kan, sebab realitinya macam tu. Nawa itu untuk tu sahaja je lah, benda lelaki lah. Tapi realitinya kita tahu, kita duduk kat mana. Jadi saya sebut macam saya, bukan saya. Dekat yang salah faham tak? Nanti akan kata Azmi ni, dia nak kata diri dia, dia kias dengan orang lain. Dia tak kias dengan siapa pun, dia kata macam saya. Siapa tahu? Sebab bila dia jadi seorang imam, dia berpengetahuan, maka dia menjamin solat makmum dia. InsyaAllah clear. Daripada subuh sampai isyak, clear. Ada masalah. Dia tidak akan terjebak dalam perlakuan bid'ah dalam solat. Apa bid'ah dalam solat? Melakukan benda yang Nabi tak buat. Apa benda yang Nabi tak buat? Contoh dia, solat sujud sajadah 2 kali. Itu Nabi tak buat. Sujud sajadah, solat subuh pagi Jumaat sekali. Bila dia tak ada pengetahuan, dia akan terjebak. Dia akan buat. Tak pernah buat. Bila tadi macam mana ni saya jadi imam subuh Jumaat je, saya tak pernah jadi imam subuh Jumaat. Alah, Tuan Imam buat lah macam mana. Oh, Tuan Imam kan ngaji. Sudah. Akhirnya sujud sajadah 2 kali. Tak pening orang. Ini dia. Sebab tak ada pengetahuan. Bila tak ada pengetahuan, tak nak tanya pula. Tanya dengan pengurusi. Pengurusi pun 2x5 tak henti. Haa, kacau. Tanya. Tak ada batal semayang tu. Batal semayang tak datang. Tapi benda tu merosakkan solat. Kan? Sebab sujud tu sunat dia. Sujud sajadah tu kau cik. Dia sunat. Tapi bila kita buat 2 kali kan, dia dah merosakkan solat. Dia dah jadi bid'ah dalam solat. Solat tetap jalan. Tak ada masalah. Tapi perlakuan itu merosakkan solat. Boleh ditegur. Subhanallah, boleh ditegur. Salah. Tapi taklah sampai mufarakah. Sebab dia melakukan benda yang bertentangan dengan amalan, dipanggil khilaf sunnah. Dia melakukan perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Nanti buat sujud sekali ya. Kita buat sujud macam sujud rukun sembahyang 2 kali. Tak adalah masalah, tapi itu menunjukkan imam itu seorang yang jahil. Tak tahu. Dah tak tahu, tak tanya pula dengan orang yang tahu, pergi tanya polisi. Macam mana tahu polisi ni saya nak jadi imam sebuah Jumaat ni, saya tak pernah jadi imam sebuah Jumaat. Ha, buat je lah macam mana yang Tuan Imam faham. Tuan Imam kan mengaji. Ha, sudah. Kan? Jadi bila bina dosa melakukan benda yang khilaf sunnah yang menjadi bina dia dosa. Solat tu dah ada pahala tapi ada dosa pula. Kan? Kerana kita melakukan perkara yang bertentangan dengan amalan Nabi. Kan? Kalau benda tu Nabi tak larang, tak apa. Ini Nabi dah sebut kan. Mana bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Yang bid'ah, benda yang Nabi tak buat dan tak larang, dan Nabi larang. Maksudnya Nabi tak buat dan benda tu bertentangan, dia jadi bid'ah. Kalau benda tu Nabi tak buat dan Nabi tak larang, dan yang lain, dia jadi satu benda yang boleh kita buat. Contoh, kita baca, kita selawat ramai-ramai. Tapi tak larang, benda tu boleh. Itu berbeza. Ni benda tu Nabi buat, Nabi tunjuk benda tu. Sujud sekali je. Yang kita bebas sujud 2 kali, wah, kita dah melawan tokek pula. Faham-faham. Kalau lawan tokek tu macam ni ukur lah. Wallahu'alam. Baik, wa in ahsana kana lahu min al-ajri mithlu ajri man salla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihi shay'. Kalau baik solat dia,
solat dia sebagai imam, pahala dia sebagai imam dan pahala makmum itu akan sama banyak dapat. 27. Makmum dapat, imam dapat 27, makmum dapat 27. Tidak berkurang sedikit pun. Tak adalah pula makmum pergi ambil imamnya. Atau imam pergi ambil makmumnya. Imam dah kurang, dia pergi ambil makmum. Seorang datuk kolek-kolek-kolek, dapat 27. Tak. Makmum, luar Allah. Tak. Jadi imam dapat 27, makmum dapat 27. Wa ma kana minan min nafsin fahuwa alaih. Kalau ada yang kurang, itu jatuh terletak atas tanggungjawab imam. So, imam menanggung perlakuan makmum yang kurang. Contohnya dalam situasi imam masbuk. Kita bersama sampai imam pun terlupa. Allah wabarakatuh. Dia pun tak dapat tak berteram terus lupa. Habis Fatihah macam mana? Fatihah itu ditanggung oleh imam. Imam tanggung. Itu menunjukkan imam itu menjamin solat makmum. Jadi kalau imam itu sendiri ada kekurangan, dia kena tanggung. Makmum tak ada masalah, macam akak tanya dia kan, solat sah tak sah? Sah solat tu. Tapi berlaku kejanggalan dalam solat tu, imam lah kena tanggung. Makmum tak tanggung apa, sebab makmum ikut. Tapi makmum wajib mana? Bergur. Boleh tegur. Bukan wajib lah. Boleh tegur. Subhanallah. Dia pun teringat naik. Boleh. Tajabah, dia pun buah banyak Ramadhan, dia pun Rabbah, Fawfaw, Fawmah, Wabimah, Rabbah, Tengah, Wabimah, dia pun. Kalau sujud juga dia. Nah, kan, dia pun sujud. Dan subhanallah, dia pun sujud. Kita tunggu lah duduk. Duduk, kata duduk sujud tu je. Tunggu sahaja. Bila dia naik, bawa kita naik. Sebab benda tu sujud sunat, dia bukan wajib. Dia kalau misalnya kata terkurang rakaat, itu lain. Kalau tiga kali tegur tak juga, itu wajib kita mufaradah. Kalau tak, semayang kita batal sekali. Misalnya kata imam tu tiba duduk tahiyat akhir. Kita tahu kata belum lagi masuk 4 rakaat, baru 3. Imam depan dah tahiyat akhir dah. Kita pun, makmum lelaki, subhanallah. Makmum, imam relax, tahiyat akhir. Subhanallah, makmum relax, imam relax. Subhanallah, imam relax, tahiyat. Dan semua pergi salam pula dah, kita tak pergi. Biarlah imam tu pun, kali belakang tengok semua orang naik tegak semayang sendiri. Faham? Kami dah tegur imam 3 kali dah. Belum lagi, tahiyat akhir baru nak masuk rakaat keempat. Bawa biar rakaat ketiga. Dan tuan imam terus dia beri salam lagi, kami naik lah, mufarqah. Itu benda yang berbeza. Kalau macam ni, tak. Dia tegur dia kali, tak. Makan saman, tak henti juga, biar dia tanggung silapan dia. Kita tidak terbabit. Dia naik kan, macam kita pun ikut. Sampailah salam, tak ada apa. Biar tegur. Tuan imam tahu tak, semain sujud sejadah ni macam mana? Kenapa? Sebab tak dibuat dua kali, dibuat sekali. Tuan Imam buat dua kali, kenapa? Ustaz, imam tadi